Horas, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dimanapun kita berada. Kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita hari ini membuat hati kita ingin senantiasa dekat kepada Tuhan dan bersyukur kepada-Nya. Kita akan mendengarkan sapaan firman-Nya sebelumnya kita bernyanyi. Berdoa. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 10 Juli 2021 tertulis dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Demikian pembacaan daripada firman Tuhan. Adapun judul daripada renungan kita hari ini adalah kasih dan pekerjaan baik adalah ibadah. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, sebagaimana yang kita pahami bahwa ibadah adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehingga di dalam Alkitab, bila kita hendak beribadah kepada Allah, di sana dihaturkan bagaimana sikap kita. Bagaimana juga cara kita, di mana tempatnya, bagaimana persembahannya, ada tata liturginya, dan yang lain-lain lagi yang harus dipersiapkan. Tentu hal ini benar, tetapi hal yang lebih penting lagi ialah bagaimanakah sikap kita setelah beribadah itu. Kita mengingat akan kisah para ahli Taurat dan orang Lewi di dalam Alkitab, di mana dikatakan mereka adalah bagian yang senantiasa berada di dalam bait Allah, yang beribadah. Tetapi ketika mereka melihat ada seseorang yang babak belur, dirampas, dipukuli oleh penyamun, namun mereka tidak memberikan pertolongan, justru meninggalkan dan melewatinya. Atau bila mana akhirnya beribadahan itu dianggap hanya sebatas memberikan persembahan, mencuci dosa,
Akibatnya setelah beribadah, setelah menyerahkan persembahan, maka dia kembali lagi melakukan hal-hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, peribadahan bukanlah hanya dalam waktu dan hari tertentu. Yang ketika kita beribadah, kita bertobat, tetapi saat setelah selesai beribadah, kita malah kumat. Nah, ini dia. Bukan hanya pada batas waktu dan hari tertentu. Namun bagaimanakah kita setelah beribadah dan menghadap Tuhan, kita tetap membuktikan peribadahan kita itu. Ini yang disebut liturgi after liturgi. Beribadah setelah beribadah. Bahwa beribadah itu bukan hanya dalam bentuk rutinitas seremoni belaka. Artinya, kehidupan kita sehari-hari merupakan praktek dari peribadahan kita. Itulah yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana agar hidup kita terkoneksi baik dengan orang-orang yang lain. Bahwa relasi kita terhadap orang lain juga merupakan bagian daripada ibadah kita. Oleh karena itu yang pertama yang mau disampaikan firman Tuhan adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Sekali lagi, sebagai makhluk sosial. Yang mana di dalamnya harus ada keadaan yang saling terhubung, yang saling terintegrasi, agar terus-menerus berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Sebab bagaimanapun juga kita tidak mampu bila kita hidup sendiri. Masalah, kesulitan, tantangan, dan segala macamnya itu barangkali sewaktu-waktu bisa kita hadapi sendiri. Tetapi bagaimanapun juga ada saat-saat atau waktunya ketika kita juga sangat membutuhkan bantuan, pertolongan, topangan daripada orang lain, daripada saudara-saudara kita. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Tentu ketika kita mendengarkan dorongan, semangat dari orang lain, maka kita semakin teguh, kita semakin optimis, kita semakin semangat. Bahwa kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terkait. Lingkungan yang sulit, dunia yang jahat, dan sebagainya itu bisa membuat kita semakin lemah. Tetapi di saat-saat seperti itulah kita butuh teman yang bisa dan juga memberikan kekuatan, meneguhkan, dan mengingatkan kita untuk saling menolong. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita tidak memiliki teman-teman yang bisa saling mendukung, yang bisa saling menasehati, yang bisa memberikan masukan, mengingatkan, apalagi yang menegur kita di saat kita melakukan kesalahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Betapa gersangnya kehidupan ini. Tetapi kita akan jauh lebih kuat menghadapi segala problema yang hadir bila mana di dalam hidup ini kita saling membantu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertemuan ibadah adalah di mana kita sama-sama mau bersatu menyembah Tuhan yang sungguh baik. Tetapi itu juga dijadikan sebagai awal untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Bahwa tidak ada satupun orang yang sanggup bertumbuh sendirian. Inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Pertemuan-pertemuan ibadah janganlah hanya berpusat dan berfokus pada diri sendiri tanpa peduli dengan orang-orang yang barangkali duduk di sekitar kita. Karena apa? Semakinlah kita merindukan persekutuan yang indah, hubungan yang erat dengan Tuhan harus dibuktikan dengan kebersediaan kita untuk menjalin hubungan yang baik dengan saudara-saudara kita di dalam keakraban, untuk saling menasihati, saling menegur, dan saling mengingatkan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kebersamaan kita adalah untuk mencapai tujuan yang sama. Apabila kita memiliki orang-orang, sahabat, saudara di sekitar kita, sesungguhnya semuanya itu adalah
untuk membawa kita kepada satu tujuan yang sama. Coba kita lihat beberapa kisah di dalam Alkitab itu. Dikatakan ada banyak orang yang mengerumuni Yesus, yang ingin melihat Yesus dengan jelas dan dekat. Sehingga tidak mungkin orang yang sakit datang mendekat kepada Yesus. Apalagi orang yang memiliki keterbatasan, yang difabel saat itu. Tetapi semuanya itu terjadi dan mungkin. Coba kita bayangkan bila mana orang yang sakit itu, orang yang lemah itu tidak punya teman. Maka tidak akan mungkin dia merasakan mukjizat dan kesembuhan di dalam pertolongan Tuhan. Tetapi semuanya itu terjadi karena mereka melihat tujuan yang sama. Kebersamaan satu dengan yang lain. Sekalipun temannya, saudaranya di dalam kelemahan dan kekurangan, tetapi tangan terbuka untuk menolong dan menjalin kebaikan satu dengan yang lainnya. Inilah yang indah di dalam tiga pesan renungan kita pada hari ini. Iman kita akan gampang merosot, Bapak Ibu Saudara-saudara, di saat kita menghadapi masalah, kalau kita tidak memiliki sahabat dan teman di dalam hidupnya. Kepada kita juga disampaikan betapa pentingnya dan mahalnya kebersamaan ini, supaya kita bisa saling membantu. Di dalam firman Tuhan itu ibarat tubuh. Semuanya banyak, tetapi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Maka demikian juga kita di dalam hidup ini. Di dalam kemajemukan, di dalam keanekaragaman itu, tetapi kita satu di dalam Kristus. Di dalam persaudaraan yang rukun, yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu. Demikian firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2. Maka jalinlah hubungan yang baik dengan sesama anggota tubuh Kristus. Dalam persekutuan-persekutuan yang baik. Di dalam gereja, di dalam pelayanan, di kantor, di sekolah. Semuanya itu adalah bentuk kehidupan peribadahan kita. Tidak bersifat dan berpikir egois untuk diri sendiri. Tetapi satu untuk menyembah Tuhan. Dan satu untuk saling melayani, menjadi sahabat terhadap orang lain sebagai bentuk ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Engkau telah menghantarkan kami pada hari yang baru ini. Hari di mana kami senantiasa mengecap dan menikmati berkat Tuhan. Kami senantiasa merasakan pertolongan-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga hati kami, diri kami, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami telah dihantarkan dan disapa di dalam firman-Mu untuk senantiasa menjalin kehidupan yang baik di dalam kasih yang saling menolong satu dengan yang lainnya. Sebagai wujud daripada ibadah kami terhadap Engkau. Dan Engkau juga memerintahkannya kepada kami. Bagaimana agar kami saling bertolong-tolongan, saling membantu, saling menopang, bukan malah yang sebaliknya. Maka biarlah itu memotivasi kami untuk mengawali hari kami pada saat ini. Supaya kami memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan hendaki, yaitu menghayati dan menghidupi firman yang Kau sampaikan kepada kami. Agar di dalamnya tercipta kehidupan yang rukun, kehidupan yang terberkati, kehidupan yang menikmati keselamatan, kebahagiaan, dan sukacita. Sertailah seluruh umat-Mu dimanapun berada yang senantiasa mendengarkan renungan ini. Kiranya kehidupan mereka senantiasa sempurna adanya, bersuka cita dan bersyukur karena Tuhan. Ingatkan kami juga untuk senantiasa rindu beribadah kepada Tuhan. Dan semuanya itu juga dapat kami buktikan dalam kehidupan kami satu persatu. Segala sesuatu pergumulan, masalah yang dihadapi Tuhan, kami percaya bahwa bagi Tuhan, tiada yang mustahil dan yang tak mungkin. Sekalipun kami sedang sakit,
sekalipun kami sedang merana, menderita oleh karena beban persoalan yang ada, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Maka kami bawa seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu ke hadapan Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja menjadi penolong dan sumber keselamatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Ampuni kami atas dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, tidak jenuh-jenuhnya kami mengajak kita semuanya untuk senantiasa berhati-hati dengan mematuhi protokol kesehatan. Bila mana ada dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang rindu untuk didoakan, dapat menuliskan di dalam komen, kolom komentar yang ada di channel YouTube ini, atau langsung menghubungi ke gereja. Nanti kami akan membawanya di dalam doa. Tuhan beserta kita semuanya. Shalom.